Halo semuanya, kita jumpa kembali di mana? Di channel Sen 2424 di game kesayangan kalian, game Rise of Kingdom. Kita sudah melihat KPK Kingdom 3000. Sudah juga melihat KPK Kingdom 3003. Berikutnya adalah Kingdom Indonesia yang lainnya yang berhubungan dengan angka 3, yaitu Kingdom 3033, teman-teman. Yang sudah masuk ke KPK kedua. Gimana perkembangan mereka di sini dan seperti apa nanti perjuangan dari salah satu server Kingdom Indonesia lainnya ini? Nanti kita akan coba ikutin, teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang punya akun di 3033 ya, yang bisa aku gunakan untuk memantau-mantau perkembangan KPK di sana, mungkin bisa hubungi aku, teman-teman. Nggak akan aku hack akunnya ya. Aku cuma ingin gunakan untuk melihat kondisi yang ada di sana, karena aku tidak memiliki akun di 3033. Oke, jadi secara manual di sini aku baru bisa mengamati saja. Dan gimana nih perkembangan aliansi yang ada di sana, kemudian siapa saja koalisi-koalisi dari Kingdom 3033, tambah 3 aja satu lagi ya, 3033. Kita lihat di salah satu aliansinya di sini. Ini aliansinya itu Laskar Korupsi. Waduh, ini namanya Laskar Korupsi, teman-teman. Isinya apa ini? Isinya ya itu ya, nama-nama party itu ya. Dan ini kita lihat Kingdom 3033 itu berkoalisi dengan Kingdom 3037, Kingdom 3041 dan juga 3052. Aliansi Laskar Korupsi ini memiliki power 1,9 miliar. Kita lihat anggota-anggotanya. Apakah sudah mulai kedatangan pemain-pemain yang power-powernya ya lumayan buat di KPK kedua ini, teman-teman. Di sini di R4-nya ini ada yang powernya 81 juta dengan KP 627 juta dia di R4-nya. Kemudian ada juga yang R5 lagi. Yang sudah T5 lagi, teman-teman. Ini Timur dengan power 61 juta. Jadi di R4 ini ada dua yang punya T5. Kemudian di ranking 3-nya kita secara manual dulu lihat ya, karena belum bisa lihat ranking, teman-teman. Ini ada yang bahasanya Korea, power 44 juta. Ini KP-nya 2 juta, teman-teman. Ini jarang bergerak mungkin ya. Dan di bawah-bawahnya lagi kita lihat ini baru ada sekitar 2-3 T5. Kemudian di sini powernya rata-rata 20 jutaan. Ini baru salah satu aliansi, teman-teman. Ini kayaknya bukan aliansi utama ya. Kita akan lihat aliansi-aliansi yang lainnya di atas. Ini di ranking satunya, teman-teman, dari aliansi Laskar Korupsi nih. Mudah yang main di sini nggak korupsi kan orangnya ya. Coba kita lihat aliansi berikutnya yang ada di KPK 2 dari Kingdom 3003. Ini ada lagi satu sini ya. Ini namanya Laskar Garuda. Wah, ini normal namanya ya. Leadernya Kadal. Kemudian ini power aliansinya 4,2 miliar. Ini sepertinya aliansi utama, teman-teman. Anggota aliansinya di sini ada yang powernya 91 juta, 92 juta. Ini sudah banyak yang powernya besar-besar, teman-teman. Horor banget ini foto profilnya. Kaget aku. Kemudian ada agresif ya, 124 juta di sini. Kemudian ada Kens di sini 99 juta, powernya ada Berlin 90 juta. Kemudian ada Max Power 64 juta, ada juga siapa lagi di sini, Stebo dan Fuzi yang masih 24 dan 19 juta. Di rank 3-nya ada kamu nanya. Ada Naruhito juga 75 juta di sini powernya. Ini sudah mulai banyak T5-nya, teman-teman. Buat di KPK 2. Ada Wiji ya, ini dari KPK 1 sekarang powernya 104 juta. Sebelumnya juga 100 jutaan kalau nggak salah. Coba kita lihat ini power tertingginya ini mencapai 113, betul ya. Ini belum di power tertingginya. Ada Gilbase ini 48 juta, teman-teman. Ada Horas 75 juta. Jadi di pemain-pemain Indonesianya sudah mulai berkumpul nih di 3033. Di rank 2-nya juga ada yang 41 juta, kemudian ada lagi nggak di sini yang mendekat-dekati power-power T5, teman-teman. Ada yang 49 juta di sini Remind. Kemudian di bawah-bawah lagi ada yang 57 juta ya, Izizan ini. Kemudian Adik 2160 ya, ini 68 juta, teman-teman.
Kemudian ada lagi Zala X nih, 61 juta. Terlihat sudah mulai banyak ya power-power besar di Kingdom 3033. Ada ini juga nih, Lesbian 45 juta. Kemudian di bawah-bawahnya lagi nih rata-rata power 20-30 juta teman-teman. Karena di sini aliasinya sendiri pun sudah mencapai 4 miliar power. Di bawah juga ada TNT 77, power 66 juta. Dan kita lihat ke bawah-bawah lagi teman-teman, di bawahnya belum ada lagi. Jadi segitu ya T5 yang ada di aliansi Laskar Garuda. Kalian hitung sendiri aja teman-teman. Tadi perasaan ada banyak T5-nya di sini. Oke, kita lihat aliansi lainnya yang ada di sini. Selain L3G dan juga L3K, di sini ada L3V dan L3B. Kita lihat yang L3V dulu teman-teman. Ini L3V Laskarim Paladin. Ini sepertinya aliansi luar teman-teman yang ikut membantu Kingdom 3003 ini dengan power 1,5 miliar. Di sini sih ada R4-nya pemain-pemain Indonesia ya. Kalian bisa lihat sendiri menduganya dari nickname-nya teman-teman. Ada Garuda, ada Mahmud. Kemudian di bawah-bawahnya lagi nih. Ini rata-rata power 20 juta, belasan juta lah ya. Cuma memang tidak terlihat ada yang punya T5. Tapi rata-rata membernya di sini cukup ya, lumayan untuk KPK 2 teman-teman. Oke, lanjut lagi aliansi berikutnya. Di sini satu lagi nih yang ikut ke KPK, ada 4 aliansi utama yang turun. Satunya lagi yang terakhir adalah L3B. Ini namanya apa nih? Aduh, namanya Laskar Batang teman-teman. Kemudian di sini leadernya, waduh, dengan power 1,5 miliar. Ini dia ya, ini ketuanya dan juga nih R4-nya. Kayaknya aku inget nih, awal nama aliansinya apa, kayaknya aku inget ini apa ya. Kemudian ini, di R4-nya ada Pertamina, power 73 juta. Kemudian ini R4-nya satu ya, yang kemungkinan T5. Di ranking 3-nya, ini dia member-membernya. Ini di ranking 2-nya, teman-teman, ini kayaknya banyak pemain Indonesianya ya. Karena memang 3033 itu Kingdom yang sebagian besar pemain-pemainnya adalah pemain Indonesia. Jadi angka 3 itu memang dipakai sama pemain-pemain Indo, teman-teman. Apakah nanti ke depannya 3333 akan dijadikan Kingdom Indonesia juga, teman-teman? Aku nggak tahu ya. Mudahan sih ada yang bikin project di sana ya. Kalau misalnya ada yang bikin di project di sana, aku akan bantu promosiin, teman-teman. Karena memang supaya komplit nih, 3000, 3003, 3033, nanti terakhir ada 3333. Tapi sampai saat ini belum ada tuh teman-teman yang ngajuin project bikin di situ. Nah sekarang sekali lagi kita lihat kawan-kawannya dari 3033. Tadi aku lupa lagi kawan-kawannya ya. Di sini kawan-kawannya itu 3037, 37, 41, sama 52. Di atasnya 3033 nih ada 37, 41, 52. Ini berarti K43 ini lawannya teman-teman. Ini lawannya dari 33. Jadi begitu kebuka pas 4-nya, Kingdom 33 akan berhadapan dengan Kingdom 3043. Kemudian di sebelah kirinya ini Kingdom 42 teman-teman. Sedangkan kawannya dari 33 ini 41, 37 sama 52 ya. Jadi kiri dan kanan Kingdom 3003 akan terjepit sama musuh nih. Bisa nggak kira-kira Kingdom 3033 nanti keluar dari kepungan kedua Kingdom, teman-teman? Ini ngeri-ngeri juga nih ya. Sayang sekali aku belum bisa melihat ranking karena belum bisa buka di akun 3033 ya. Kalau nanti aku ada dapat pinjaman kali di 3033, aku mau lihat teman-teman gimana nih ranking-ranking aliansinya. Apakah aliansi 43 dan juga aliansi 42 ini kuat-kuat, teman-teman? Coba kita intip dikit aja ya. Ini kita intip, ini powernya 3 miliar. Ini cukup besar ya. 3 miliar teman-teman. Ini Inglourious Basterds kayak nama film, kalau nggak salah ya. Film-film Nazi gitu. Royal Wing ini power 1,8. Oke lah. Yang berat itu yang ke-42 ya aku rasa ya. Kalau misalnya 43-nya di sini kayaknya nggak begitu sulit. 42 ini yang berat teman-teman. Karena power aliansinya besar-besar. Ini ya ke gerbang nih power aliansinya berapa nih? 2 miliar ya ini ya. Ini lumayan berat nih ke kirinya. Kemudian di atasnya Kingdom 43 ini ada Kingdom 52 teman-teman.
52 ini kawannya dari 33. Berarti nanti akan berhadapan ya 52 dengan Kingdom 43 juga. Di sebelahnya 52 ini ada Kingdom berapa ini? Coba kita cek. Ini Kingdom 37 teman-teman. Kawannya dari 33. Jadi 37 dan juga 52 aman-aman saja ya, karena mereka berdua berkoalisi. Kemudian di sebelah 37 ada Kingdom 47. Ini lawannya dari 3033. Berarti 37 akan berhadapan dengan 47. Dan di bawah Kingdom 47 ini ada Kingdom 41. Kawannya dari 3033. Berarti di sini 47 nasibnya sama dengan 33, dikepung sama 2 lawan. Dan di bawahnya ini berarti sisa kawannya ya, 54 dan 42 ini berkawan. Jadi di sini posisi 3033 ini kurang bagus kalau misalnya mau bergerak ke kiri, teman-teman. Dia harus ke kanan ya, ke gerbang pas 5 ini dan bersatu bersama Kingdom 52 di atasnya 43. Jadi nanti gimana keseruannya kita akan lihat, teman-teman, dari masing-masing Kingdom yang ada di KVK 2 ini. Apakah Kingdom 3033 ini bisa memenangkan KVK keduanya, karena di sini yang baru menang KVK itu baru Kingdom 3000, teman-teman. 3003 masih belum beruntung di KVK keduanya ya. Mudah-mudahan 3033 ini seberuntung Kingdom 3000 ya, yang terbantu sama koalisi-koalisinya juga, teman-teman. Oke, sekian informasi singkat dari aku nih, pembukaan KVK dari Kingdom 3033. Buat kalian pemain dari 3033, jangan lupa ramaikan video ini dengan menulis kolom komentarnya, teman-teman. Dan juga bagaimana pendapat kalian soal KVK kedua ini dan prediksi kalian? Silakan kalian baku hantam di mana? Di kolom komentar.